Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys ya, ketemu lagi bersama Eko AMG ya. Di pagi hari ini saya ini adalah tempat pemberhentian bis ya. Karena kemarin itu terminalnya di tahap renovasi, jadi bisnya berhentinya di sini semua. Ya, di sinilah. Di belakang ini saya ini ya. Ya seperti ini di pagi hari ini setiap hari Minggu di pusat kota Brunei Darussalam ya. Arus lalu lintasnya juga ramai. Kalau gedungnya di sini sih nggak banyak sih guys ya. Ya cuman ada beberapa saja, nggak tinggi juga ya seperti ini ya. Banyak yang ngantri bis. Bisnya di sini pun kecil-kecil. Oke, kita langsung mau lihat keramaian yang ada di alun-alun ya. Setiap hari Minggu ada bandar ceria. Supaya kalian tahu ya, seperti apa keramaiannya di hari Minggu ini ya. Pokoknya ikuti terus di channel Eko AMG ya. Ya kalau di Brunei memang sepi guys ya. Enggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia sih ramai banget. Tapi di sini ya seperti ini. Ya gedung-gedungnya ya seperti ini. Cuma ya bisa kalian lihat gedungnya ya seperti ini. Oke pemirsa, dimanapun berada, ini pagi ini saya sudah sampai di sini lagi, yaitu di pusat kota Brunei Darussalam ya. Nah inilah bandar ceria setiap hari Minggu yang diadakan di setiap hari Minggu. Banyak yang jualan ya seperti ini ya. Ini baju anak-anak. Di sini ada banyak hewan ya. Di sini kalau ini dia semacam nyawer ya. Kalau yang mau bagi silakan langsung naruh uang di sini. Kalau mau selfie mau apa langsung taruh sini. Nah, seperti ini ya. Ini apa ini? Inilah keramaiannya di pusat kota setiap hari Minggu. Kalian bisa berbelanja baju, ada di sini. Ada juga yang cuma berjalan-jalan saja ya. Ada yang jual kacamata di sini ya, seperti inilah. Ini banyak topi ya. Nah, di sini kalau yang suka bermain sepeda ada rental ya, sepeda bisa berkeluarga, bisa sendiri, ada. Nah, di sini juga ada yang lagi jualan burung merpati ya. Ya seperti ini keindahan kota Brunei Darussalam. Gedungnya seperti ini. Dan yang di depan ini adalah padang ya, padang oas. Alun-alun yang tempat buat acara kebangsaan negara Brunei Darussalam diadakan di sini. Oke, saya langsung mau ke depan sana ya.
Ya, ini diadakan cuma hari Minggu saja ya, hari dari pagi sampai pukul 11 siang. Kalau hari-hari biasa pun tidak ada. Tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, ini pun anak-anak lagi pada main ya. Karena ini kalau di Indonesia itu semacam hari Car Free Day, guys. Ya, di sini rame sih enggak ya, tapi cuman ya menyenangkan sih buat berlibur ya. Seharian satu minggu udah bekerja, setiap hari Minggu kita bisa jalan-jalan di negara orang ya, ya seperti ini, bisa menikmati suasana indahnya di pusat kota negara Brunei Darussalam. Ini tadi aku bawa raket, guys. Ini habis main minton tadi, langsung saya sempatkan ngevlog di sini ya sebentar. Bajunya sih bagus-bagus ya, baru-baru. Tapi ya kayak beginilah, kalian sendiri yang menilai. Harganya dari 4 ringgit, 5 ringgit sampai 10 ringgit ada. Oke, guys ya. Ini di depan sana sudah di itu ya. Saya kasih tunjuk. Di ujung sana di depan itu ada galeri, sudah dibuka. Coba aku nanti mau masuk ke sana ya. Ada apa di sana? Kayaknya itu galeri yang dibilang cewek yang kemarin yang waktu saya tanyain itu ya, yang galeri yang perpindahan dari tempat yang lama sudah tidak muat, jadi membuat lagi tempat satu lagi yang di ujung sana itu ya. Jadi penasaran, kita lihat ada apa aja yang ada di dalam sana ya. Ada yang baru, guys. Oh iya, makanya saya mau ke sana, Bang. Iya, ada yang baru. Iya, soalnya itu baru dibuka kemarin tuh. Iya. Sama siapa ya? Nih? Sama siapa itu? Sendiri ya. Oh, sendiri saja. Sekarang keren. Sama Mas Eko Mujiono. Ini Mas siapa ini? Saya Mas Habis Kelvin. Mas Habis Kelvin. Oh, yang YouTuber itu ya. Ah, mungkin okay, iya sih. Oke, siap ya. Wah, gue semangat terus ya kawan ya. Kayaknya seru nih. Ya pasti. Ayo, kita langsung ke depan saja, Pak ya. Kemana? Tuh, yang di yang udah dibuka itu. Oh, galeri itu. Galeri. Ya, kita penasaran ini. Ada apa yang pengiriman juga apa? Ya, kan tanggal muda, banyak duit jadinya pengirimannya berlanggar. Oke ya teman-teman ya. Ini kali ini tiba-tiba ada seorang YouTuber datang ini. Gak tahu dari mana tadi. Asal nyelonong aja. Asal nyelonong katanya. Ini guys ya, yang di depan ini adalah galeri yang baru dibuka, yang baru diresmikan ya. Udah diresmikan apa belum nih? Udah diresmikan. Udah ya? Oh, udah. Kita langsung masuk yuk. Ini ya yang di depan sini ya. Ini saya mau masuk sini. Ini galeri yang baru dibuka kemarin. Dermaga Diraja. Oke. Dan ini tepatnya di samping jalan raya sini ya. Oke, siap Bang. Oke. Ternyata Mas Helpinnya dia nggak mau ikut. Jadi saya mau langsung sendiri saja ya. Boleh masuk kita? Boleh, tulis nama dulu. Oke. Boleh ambil gambar? Boleh. Sudah berada di dalam ya.
di dalam galeri. Saya langsung mau masuk sini ya, pokoknya lihat-lihat apa di dalamnya. Nah, di sini pengunjung pun ramai sekali ya. Masa lalu kita, itu kita harus semua harus membaca, dan kalau yang di sini budaya dan masyarakat. Dan di sini semua dan kita lihat ya, di sini ada filmnya. Nggak tahu apa ini ceritanya ini. Soal galeri di sini penemuan minyak ya. Sejarahnya penemuan minyak di negara Brunei Darussalam ya, seperti ini ya. Nah.